Mas Gelora Aibda Teguh Yulianto melaksanakan giat salat zuhur berjamaah bersama kepala sekolah, para guru dan seluruh pelajar kelas 12 di Masjid Jami At-Taqwa Komplek SMAN 24 Jakarta, Jalan Lapangan Tembak nomor 1 Gelora Tanah Abang Jakarta Pusat, sekaligus memberikan tausiah Kamtipmas. Adapun isi tausiah Kamtipmas antara lain, agar selalu mengucap dan memanjatkan puji serta rasa syukur atas terselenggaranya UNBK tahun 2018 dengan aman. Agar para siswa-siswi khususnya yang telah selesai melaksanakan UNBK supaya tidak melakukan euforia yang berlebihan, seperti coret-coret, konvoi, dan pesta miras. Agar tetap belajar, berdoa, serta berusaha dalam menempuh masa depan yang ceria dengan memanfaatkan waktu yang cukup panjang. Ucapan terima kasih oleh pimpinan Polri dalam hal ini Kapolsek Tanah Abang atas kesadarannya para siswa-siswi SMAN 24 Jakarta dalam menjaga keamanan serta aksi-aksi tawuran dan lainnya. Demikian dilaporkan oleh Babin Kaptipmas Gelora Aibda Teguh Yulianto. Salam Tribrata.